Oh, Trenggalek banjir. Trenggalek Utara Jembatan Ngasinat. Trenggalek di depan rumah, gak berani keluar. Pegangan ini sok kabeh bos, laporan. Butuh Indomie Arab, Sakura Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Daily Vlog. Pada hari ini, seperti yang kalian bisa lihat di video barusan, bahwasanya terjadi banjir di kawasan Trenggalek Kota, terlebih di sekitaran Tamanan, Kelutan, dan juga sebagian di kawasan kota. Dari video yang aku lihat, sebagian kota aja terkena banjir, sampai akhirnya sekitaran pukul 12 siang hujannya mulai reda dan aku keluar di sekitaran kawasan Pasar Baru, Pasar Pon, dan sekitaran alun-alun. Itu tidak ada banjir sama sekali. Hanya saja luapan banjir Ngasinan itu yang paling parah itu di kawasan sekitaran sungai, di Hotel Hayam Buruk, Hotel Jaas Permai, dan di sekitarannya yang dekat-dekat dengan sungai tersebut. Dan seperti apa kondisi dari Kabupaten Trenggalek di bagian kota di sekitaran alun-alun? Seperti yang kalian bisa lihat, sekitaran pukul 12 siang ini kondisi di sekitaran alun-alun tidak ada genangan air sama sekali. Jadi kayak kawasan di sini itu memang tidak terkena atau tidak terdampak oleh banjir. Menurut informasi, beberapa orang yang terkena dampak dari luapan banjir itu diungsikan di gor. Cuman belum tahu pastinya seperti apa. Dan seperti yang kalian bisa lihat, untuk saat ini cuacanya masih mendung dan sepertinya akan ada hujan lagi. Dan berharapnya untuk teman-teman semua yang terkena dampak banjir, semoga bantuan segera datang, karena menurut informasi yang aku dapat dari teman aku yang terkena banjir, terdampak banjir di area Tamanan, itu air sudah hampir memenuhi rumah ya. Kalau rumah 2 meter, 3 meter, 4 meter itu udah hampir tenggelam rumahnya dan belum ada bantuan sama sekali. Bahkan kalaupun aku mau ke sana, akunya nggak bisa renang gitu. Mau gimana gitu, nggak ada fasilitas untuk ke sana. Motor pun nggak bisa ke sana. Jadi berharapnya mudah-mudahan banjir segera surut dan bantuan segera datang. Dan semoga Allah beri kesabaran, ketabahan untuk yang terdampak banjir. Mungkin itu aja sedikit informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di My Daily